Yo, what's up, crews? Ya, jumpa lagi bersama Aleke Ucai di vlognya FYC Footwear. Sekarang kita lagi ada di pabriknya FYC. Oke, ya, sekarang saya lagi sama Mas Yudi. Mas Yudi, sehat? Alhamdulillah, sehat. Di sini ada beberapa material, terdiri dari kanvas. Kanvas pun juga ada tiga bahan, tiga jenis gitu ya. Ada yang 6 oz, 8 oz, sama 12 oz. Kemudian kita juga ada PVC. PVC. Ya. Ya. Pengerjaan upper aja ini bahannya banyak banget. Nah, ini di cutting sini nih biasanya apa ya, maksudnya kan ada kayaknya tuh ada model yang beda-beda tuh. Ya. Itu dibikin pisaunya dulu, Mas. Betul, iya. Nanti pisau itu mengikuti dari malnya yang sudah di grading sama yang desain. Ya, nanti setelah itu prosesnya di sini dipotongin per komponen. Ke bawahnya bahan lalu dipres. Press. Oh, ya mantap ya. Foxing buat apa ya? Buat event. Apalagi gini yang black ya kepakaiannya. Nah, ini hasil foxingnya seperti ini. Ya, ini namanya mesin migration. Kita pakai timernya waktunya 4000 menit dengan panas 75 derajat. Biar kita bisa tahu sepatu misalkan foxingnya nanti keluar luntur apa enggak. Satu itu, kedua mungkin jamur atau apa. Karena di sini sistemnya kayak kelembapan. Ini bagian upper, ini bagian yang paling seru ya, di mana tingkat kerapihan jahitan semuanya itu harus benar-benar detail, benar-benar, karena upper itu kan first impression sebuah brand, sehingga penjahitan ini harus benar-benar diawasi dengan baik agar supaya semuanya terlihat rapi, terlihat lebih detail lagi si uppernya, jahitan-jahitan di uppernya, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik ya untuk konsumen dengan penampilan sepatu dan jahitan yang sempurna. Jadi sini juga tempat QC, di mana QC ini adalah sesuatu yang penting biar si upper ini semuanya perfect, detail, nggak ada yang lemnya keluar-keluar dan yang diminimalisir lah semua yang bisa menjadi sesuatu yang bikin si upper kita kurang cantik untuk dilihat gitu. Karena disitulah kita memperlihatkan bahwa keseriusan, bahwa brand kita ini benar-benar ingin di-deliver kepada masyarakat dengan sesuatu yang ya mudah-mudahan sempurna lah, seperti itu. Nah, sekarang ini masuk ke assembling. Assembling itu perakitan ketika upper itu dimasukkan ke apa? Namanya sulas ya. Jadi lupa. Sulas, setelah sulas nanti dimasukkan ke apa? Perakitan untuk lem ya. Setelah dipres di sana, langsung dilem lagi buat bagian outsole. Nah, ini adalah proses assembling, perakitan nanti sampai yang ujungnya itu kita ke finishing. Kalau FYC di depannya ada kayak bumper lagi. Nah, itu nanti dipasang lagi setelah foxing yang pertama ini. Nah, ini perakitan foxing dilakukan di sini, dan ini adalah perakitan yang memang cukup menyita waktu karena harus pas posisinya biar yang bagian bawahnya ini tidak saling balapan ya. Kadang balapan nih, ini outsole sama foxing yang di pinggir. Nah, mudah-mudahan semuanya rapi ya di sini ya. Nah, ini udah siap di oven biar apa? Biar semuanya itu menyatu, si bahan foxing sama ininya lebih kuat lagi, lebih merapat lagi. Ini mesin oven. Jadi nanti waktu sudah perakitan assembly untuk proses sepatu, dia masukkan sini tabung. Ini tabung dengan suhu 115 derajat, waktunya 75 menit. Oh, kayak bikin kue nastar ya. Jadi ini ovennya. Oh gitu. Sepatu. Luar biasa nih. Kita bikin sepatu tuh semacam kayak bikin kue nanti ya. Guys, ini proses terakhir setelah proses yang sangat panjang yang sudah saya jelaskan secara detail tadi ya. Luar biasa, pembuatan sepatu itu ternyata tidak semudah membuat kaos ya. Jadi jangan lupa ya, support terus lokal sneakers, dan buat teman-teman juga yang aktif di sosmed ya, bisa follow ke @FYCX atau ke FYC Footwear ya di Instagram, karena di situ kita bisa komunikasi, bisa update untuk keluaran yang baru. Dan sekarang ini semua udah selesai, udah packing, udah masuk ke dalam dus, tinggal di deliver ke kalian semua. FYC yo.